بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم قائد وقائد دعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Yang dihormati saudara tuan pengurusi majlis yang diraikan pada malam ini, kekanda saya yang berhormat Tuan Haji Muhammad Abdul Wahid bin Endut, Ahli Dewan Undangan Negeri Wakaf Mempelam, merangkap yang dipertua PAS kawasan Kuala Terengganu. Yang berbahagia sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Zakaria Dagang, pengurusi Majlis Tindakan DUN Seberang Takir. Turut hadir pada malam ini sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Muda Abdullah, tuan rumah sekeluarga, rakan-rakan pimpinan PAS di semua peringkat, kawasan Majlis Tindakan DUN, cawangan-cawangan Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, jawatan kuasa urusan ulama, pimpinan-pimpinan masyarakat, rakan-rakan komponen barisan alternatif, Muslimin dan Muslimat, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Menjadi suatu tanggungjawab ke atas setiap individu Muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan perjuangan bagi mendaulatkan syariat Allah. Justru perjuangan ini bukan merupakan satu pilihan, tetapi adalah merupakan kewajipan yang mesti ditunai sama ada kita setuju ataupun tidak, kita suka ataupun tidak, kita terpaksa melaksanakannya. Kerana perjuangan ini bersabit dengan perintah daripada Allah. Antaranya apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum umfiru fi sabilillah istaqaltum ila al-ard araditum bil hayatid dunya min al-akhirah فَمَا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, aku sudah jadi kepada kamu. Apabila Allah memerintahkan kamu supaya berjuang di jalan Allah,
menegakkan agama Allah, mendaulatkan syariat Allah, meninggikan kalimah Allah, menegakkan kedaulatan Islam, membentuk negara Islam. Tiba-tiba kamu memberatkan papan punggung kamu ke permukaan bumi dengan 1001 alasan. Tidak mau terlibat dengan perjuangan Islam. Mengelak diri daripada melibatkan diri dengan gerakan Islam. Apa sudah jadi kepada kamu? Adakah kerana kamu lebih sayang kepada dunia berbanding dengan akhirat yang dijanjikan oleh Allah? Sayang kepada harta benda. Sayang nak tinggal rumah. Sayang kepada pangkat. Sayang kepada angka gaji. Takut kena tukar, takut kena pecah. Adakah kamu lebih sayang kepada dunia berbanding dengan kehidupan di akhirat? Maka tidaklah dunia yang kamu sayang itu, kata Allah, berbanding dengan akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Melainkan dunia itu sangat kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat kecil nilainya di sisi Allah. Dunia yang kamu sayang, dunia yang kamu damba, dunia yang kamu tamak, tak ada nilai di sisi Allah. Sehingga segala-galanya menyebabkan kamu talak perjuangan Islam. Kamu tidak mau melibatkan diri dengan gerakan Islam. Kamu tidak serius memperjuangkan agama Allah. Kamu lebih pilih dunia daripada akhirat yang dijanjikan oleh Allah. Dunia ini sangat kecil nilainya di sisi Allah. Illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima. Jika sekiranya kamu masih lagi tidak mau berjuang untuk menegakkan agama Allah, walaupun Allah telah menjelaskan kedudukan dunia di sisi Allah sangat kecil berbanding dengan akhirat, kalau kamu masih tidak mau memperjuangkan agama Allah, yu'adzibkum azaban alima, nescaya kamu akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Allah ancam orang-orang yang tidak mau memperjuangkan agama Allah. Allah ugut mereka yang tidak mau melibatkan diri dengan jamaah Islam. Allah murka bagi mereka yang berpeluk tubuh membiarkan Islam ini dikepung daripada segenap arah, diperlakukan sewenang-wenangnya oleh musuh-musuh Allah. Allah mengancam golongan ini dengan azab yang sangat pedih. Kemudian Allah mendatangkan golongan yang lain, yaitu golongan yang bersemangat untuk memperjuangkan agama Allah. Golongan yang sanggup mati untuk mempertahankan syariat Allah. Golongan yang sanggup berkorban harta, tenaga dan nyawa mereka semata-mata untuk menegakkan agama Allah. Sebagai ganti kepada kamu yang tidak mau memperjuangkan agama Allah. Dan kamu tidak akan boleh mendatangkan apa-apa mudarat kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang sangat berkuasa di atas segala sesuatu. Saudara muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Ayat yang saya baca ini menjadi perangsang kepada kita untuk meneruskan perjuangan yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak lebih 1400 tahun yang lalu. Walaupun kita sangat sedar perjuangan yang kita pilih, gerakan yang kita pilih, jemaah yang kita pilih, parti yang kita pilih,
terpaksa berhadapan dengan cabaran dan rintangan yang tidak sedikit. Ada di kalangan pemimpin kita ditangkap dan dibunuh mati. Ada di kalangan pejuang-pejuang kita dibuang daerah, diambil tindakan. Ahli-ahli yang menyokong PAS, yang menyokong jamaah Islam ini, dinafikan hak mereka. Didiskriminasikan oleh mereka. Dianaktirikan oleh mereka. Seolah-olah kita menjadi rakyat bangsa asing. Bukan rakyat negara ini. Semata-mata kerana menyokong perjuangan Islam. Kita sedar dan kita faham kala ini. Tapi kita tetap pilih perjuangan Islam. Kita tak lari walaupun selangkah. Dan kita tak berundur ke belakang walaupun setapak. InsyaAllah walaupun apa yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Dan kita faham. Cabaran yang terpaksa kita hadapi adalah lebih besar dan lebih mencabar. Tetapi demi untuk mendaulatkan syariat Allah. Untuk menegakkan agama Allah. Kita sanggup menghadapi segala kemungkinan ini insyaAllah. Sebab itulah tema Muktamar Dewan Pemuda PAS Pusat baru-baru ini. Kita telah memilih satu tema mendepani cabaran. Mendepani cabaran dengan maksud kita sanggup menghadapi apa jua kemungkinan yang dihadapkan kepada kita. Karena kita kena ingat apabila kita telah maju selangkah dalam perjuangan Islam ini, nescaya musuh-musuh Islam juga akan melangkah selangkah ke hadapan. Apabila kita lebih maju lagi ke hadapan, mereka juga akan melakukan sesuatu untuk menyaingi perjuangan kita. Sehinggalah kita sampai kepada kemuncak perjuangan ini, mereka juga akan sampai kemuncak perjuangan. Dikala itulah akan bertembung di antara hak dan batil. Akan bertembung di antara Islam dan jahiliah. Bertembung di antara iman dan kufur. Bertembung di antara mereka yang memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan mereka yang cuba untuk memadam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itulah Allah memberikan keputusan kepada kita. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah menjadi tanggungjawab kami, kata Allah, memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Cuma kita kena sabar. Kita kena sabar untuk sampai ke tahap itu. Kita kena sabar untuk sampai ke peringkat itu. Dengan kita berkorban apa yang ada kepada kita. Saudara muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, inilah merupakan sunnah perjuangan. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika mana orang-orang kafir merancang untuk menahan kamu, wahai Muhammad. Untuk membunuh kamu dan menghalau kamu keluar daripada daerah kamu. Merobohkan rumah kamu. Mereka merancang dan Allah juga merancang. Dan Allah adalah sebaik-baik perancang. Ketika mana menafsirkan ayat ini, Syaikhul Islam Imam Taqiyuddin Imam Ibnu Taimiyah menegaskan bahawa inilah yang akan dihadapi, yang akan dilalui oleh pejuang-pejuang Islam yang menyambung lidah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama diugut, diancam untuk dipenjara, ditahan. Yang kedua dibunuh mati. Yang ketiga dibuang daerah. Ini bukan saja dirancang oleh musuh ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tetapi akan dilalui oleh semua mereka yang menyambung lidah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira siapa. Sekiranya dia menyambung lidah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang akan dihadapi, yang akan dilalui oleh mereka. Imam Ibn Taymiyah kata, orang yang berjuang dia akan berhadapan dalam keadaan dengan keadaan yang seperti ini. Kena tahan, kita boleh berhak. Selama ni kalau tak kena penjara, tak kena tahan, tak boleh berhak. Siang malam terpaksa kita meneruskan perjuangan. Berdepan dengan masyarakat, berdepan dengan segala kezaliman, berhadapan dengan macam-macam ancaman dan ugutan. Kena tahan, kena penjara, kita boleh beristirahat. Apabila kita dibunuh mati, ini adalah peluang untuk kita bertemu dengan Allah. Jalan pintas untuk bertemu dengan kekasih kita yang sedang merindui kita. Karena kita berjuang kerana Allah. Cita-cita perjuangan kita adalah untuk mati syahid, bertemu dengan Allah. Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati di jalan Allah adalah setinggi-tinggi cita-cita kami. Jadi kalau kena bunuh mati kerana perjuangan Islam ini, kita tak lalak. Sebab tu kita tak pernah gerun kepada musuh. Dan ini sangat menghairankan musuh. Macam-macam dah dia buat kita ni. Apa dia tak buat kita? Macam-macam dah dia buat. Tapi kita tak berhenti berjuang. Ini membingungkan mereka. Rahsianya kerana kita meletakkan mati syahid itu sebagai cita-cita kita yang tertinggi. Kalau kita berjuang ni saing mati syahid, setakat kena tukar, tak naik gaji itu kecil lah. Kena buang daerah itu kecil lah. Sebab kita boleh saing untuk mati syahid. Dan yang ketiga, kena buang daerah. Kena tukar ke pendalaman. Kena buang daerah, kena tukar ke pendalaman ni samalah. Kalau pegawai kaki tangan kerajaan yang telah confirm jawatan kerana terlibat dengan perjuangan Islam, dia akan ambil tindakan, dia tukar ke pendalaman. Dia tukar jauh-jauh. Ada sampai ke Sabah, sampai ke Hulu Tengeling. Namanya tukar kerja. Hakikat ni tu buang daerah. Yang telah disebut oleh Allah akan dilakukan oleh musuh-musuh Allah. Bukan saja kepada Nabi, tetapi kepada mereka yang mengikut perjuangan Nabi. Tiga tribulasi ini, tiga mehnah ini, tiga ibtila ini, tiga halangan ini mesti dihadapi, kita hadapi. Dan kita kena buat persiapan untuk menghadapi tiga perkara ini. Orang yang berjuang, dia akan hadapi dengan rasa tenang, rasa selesa. Orang yang tak juang, dia rasa susah. Tak pasal dia kata terlibat dengan apa masuk J. Itu jiwa mereka yang tidak berjuang. Tapi mereka yang memiliki jiwa seorang pejuang, nak tengok Islam ni tegak di atas muka bumi, maka segala-galanya ini terpaksa dibayar. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang yang beriman itu akan harta mereka, jiwa mereka, dan dibayar dengan syurga yang dijanjikan. Allah berjanji nak bayar syurga bagi mereka yang berjuang di kalangan orang-orang beriman dengan harta mereka dan jiwa mereka. Inilah yang menyebabkan kita tak pernah rasa penat. Tak pernah rasa letih. Kalau tak sabit dengan janji Allah ni, berasa letih juga. Amari jauh-jauh balik, jauh-jauh malam, pukul subuh pagi, baru safar di rumah. Paisok nak sambung pula, berasa letih. Kena pula kadang-kadang nak pergi dengar ceramah, kena makan asak ke. Kena telah asak ke. Kena masuk penjara, kena tahan lokap. Berasa letih juga. Tapi ingat ke syurga yang dijanjikan oleh Allah, hilang rasa letih. Mata kita pergi kerja jabat lah, kita pergi kerja jabat. Pergi pagi balik petang, pergi pagi balik petang. Memang rasa letih. Tapi mikir kepada gaji yang akan kita dapat di hujung bulan, yang akan membiayai, menyara keluarga kita, hilang rasa letih. Ini kan pula syurga yang dijanjikan oleh Allah.
Saudara muslimin dan muslimat yang dihormati Islam. Ni amno dak berakhir dengar. Dia kata, pak tak ada kerja lain. Rasuah syurga. Dia kata kita rasuah syurga. Ini bukan rasuah. Ini janji daripada Allah. Sebab tu lebihnya kita berani, kita sebut. Depan lama-lama. Perjuangan Islam yang kita dokong. Allah akan beri pahala kepada kita. UMNO tak berani nak beritahu siapa tokoh UMNO boleh pahala. Sebab dia tahu dah. UMNO tu penuh dengan penipuan, penyelewengan, rasuah dan segala-galanya. Dia tak berani nak beritahu sokong UMNO boleh pahala. Kita berani. Sebab tu Tok Guni Aziz. Apabila menang di Kelantan tahun 90, saya masih ingat lagi. Dia kata siapa dia undi PAH tahun 90 yang membolehkan PAH menang, masuk ke apa nama ni Dewan Undangan Negeri, boleh bubal undang-undang, boleh mengetoh negeri, maka dia boleh pahala. Sebab kerajaan ini naik, kerajaan ini tidak melakukan perkara mungkar dan menegakkan yang makruf. Dan memang inilah kerja kerajaan sepatutnya. Sebagaimana yang disebut oleh Allah, allazina immakkannahum fil ardh aqamus salah wa atuuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sesungguhnya orang yang diberi kuasa oleh Allah, orang yang diberikan mandat oleh Allah untuk memerintah dalam sebuah negara, dalam sebuah negeri, dia mesti mendirikan sembahyang, dia mesti mengeluarkan zakat, dia mesti menegakkan yang ma'ruf, dia kena cegah kemungkaran. Dan kembalilah kepada Allah segala akibat perbuatan. Ini yang sepatutnya dilakukan oleh kerajaan. Jadi apabila PAH mengetah di Kelantan, PAH buat perkara ni. Tok Guni Aziz ucap terima kasih. Siapa dia undi PAH boleh pahala daripada Allah. UMNO gelepar dengan kenyataan tu. Dia kata ni Aziz. Ni Aziz ni telah sesat, dia kata. Kerana mencampur adukkan politik pilihan raya dengan pahala. Kebetulan pula Tok Guni Aziz kata kemenangan kita Kelantan adalah campur tangan daripada pengundi di langit. Bukan setakat pengundi bawah dia. Pengundi langit sokong kita, iaitu di kalangan mereka. Dia kata Tok Guni Aziz sesak dua kali. Kerana membabitkan mereka dengan pilihan raya. Saudara yang dihormati, kita sanggup dan kita berani beritahu kepada rakyat. Kerana inilah kefahaman kita, perjuangan kita kerana Islam. Kalau kita sokong perkara yang baik untuk menegakkan agama Allah, mendaulatkan syariat Allah, ini janji daripada Allah. Allah akan beri pahala. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi. Ayat 111 dari surah Taubah. Ini janji daripada Allah, bukan rasuah politik. Ini bukan rasuah kita, bukan Tok Guni Aziz yang beri pahala, beri syurga. Bukan Tok Guni Jadi. Ini janji daripada Allah. Oleh kerana itu, saudara jangan rasa bimbang. Jangan berasa lalak, jangan berasa lemah, jangan berasa kerdil. Jangan berasa hina, duduk dengan PAH, berjuang untuk menegakkan agama Allah. Kerana dia adalah janji daripada Allah. Tak sakialah UMNO itu, dia dah reti. Baru ni, saya masih ingat lagi, lepas pada pilihan raya tahun 90, nak ada pilihan raya 95. Tok Guni Aziz kata, kita marilah sama-sama kita pakat baca doa. Ni tugu wajar dalam muktamar. Nak ada pilihan raya 95. Kita pakat baca doa. Allahumma amni absarahum. Hatta la yarawna illa batral munir. Ya Allah, ya Tuhan kami, butakanlah mata mereka. Sehingga mereka tak nampak melainkan bulan purnama. Doa ni kita apa? Dan kita latih, kita baca tiap-tiap lokasi. Tiap-tiap peti undi. Menjelang pilihan raya 95. UMNO gelpah sikit lagi. Dia kata Tok Guni Aziz ni melampau. Siapa peringkat doa suruh orang mata buta ni? Ni sesak ni. Tok Guni Aziz kata saya tak suruh doa. Saya tidak doa suruh mata orang UMNO buta. Saya kata doa supaya mereka tak nampak melainkan bulan purnama. Kalau minta buta dengan bulan-bulan tak nampak. Ni minta supaya tak nampak bulan. Tak nampak daging je, nampak bulan.
Dan alhamdulillah, kita lihat apabila kita baca doa yang macam ini, semacam ada satu kekuatan spiritual, kekuatan dalaman kepada jentera-jentera parti kita di pelbagai peringkat. Kerana menghubungkan kerja politik, kerja pilihan raya yang kita lakukan saban hari, saban malam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang memberikan segala ganjaran dan segala pembalasan. Biar kita reti kait dengan Allah. Jangan kita anggap kerja kita ni sia-sia. Dan inilah suatu benda yang tak ada dalam kamus perjuangan mereka, yang sangat tidak difahami oleh mereka. Saudara muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, itulah dia mukadimah kepada ucapan saya pada malam ini. Kenapa perlunya kita berjuang dan kenapa perlunya kita meneruskan gerak kerja aman Islami yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, apabila kita terjun ke tengah-tengah masyarakat berjuang untuk menegakkan agama Allah, kita akan berhadapan dengan orang yang menghalang. Kita akan berhadapan dengan mereka yang tidak mahu melihat Islam ini tegak dalam negara kita. Setakat ini, UMNO dan Barisan Nasional telah melakonkan watak ini. UMNO dan Barisan Nasional telah memainkan watak ini, iaitu menghalang perjuangan Islam dan tidak mahu melihat syariat Allah didaulatkan di atas tanah air kita. Sebab itu kita berhadapan dengan mereka. Kita balah dengan UMNO ni bukan saja-saja balah, kerana dia tak nak tengok Islam ni tegak di atas tanah air kita. Sebab tu ya. Kemudian ada orang kata dia UMNO menang besar juga tu. Setelah baru ni, UMNO memang saya yakinlah, saya tak nafikan dia menang besar. Malah kalau ikut sejarah pilihan raya sejak daripada tahun 59. Sehinggalah pada tahun 2004. Pilihan raya yang UMNO menang pada tahun 2004 adalah pilihan raya yang kedua besar. Ataupun kemenangan yang kedua besar yang dicapai oleh UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi saya kena ingat, kemenangan itu adalah hasil daripada penipuan dan pembohongan UMNO dan Barisan Nasional kepada rakyat. Antara penipuan yang paling besar ialah dia menggunakan slogan Islam Hadari. Dengan harapan, dengan kononnya mereka nak melaksanakan Islam dalam negara ini. Rakyat tertipu di situ. Rakyat sangka UMNO betul-betul nak buat Islam. Sebab yang mengetah ni, Perdana Menteri yang baru ni, disebut sebagai cucu Tok Wali, anak Tok Guru. Jadi munabahlah kalau dia nak buat Islam pun banding dengan Mahathir. Mahathir tu tak tahu kala dia punya latar belakang dia. Pak Allah Badawi ni, cucu Tok Wali, anak Tok Guru, munasabah kalau dia nak buat Islam pun. Jadi kita beri peluang kepada dia. Itu satu sebab. Padahal dia bukan nak buat Islam. Dia tipu je. Dia guna slogan. Ini memang Allah sebut dalam Quran. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Wa yushidu Allah ala ma fi qalbi. Wa huwa ala dul khisar. Ada di kalangan manusia yang menggunakan perkataan, menggunakan kenyataan yang sangat menakjubkan kamu. Apabila kamu mendengar istilah mereka, slogan mereka, kalimah yang mereka guna, seolah-olah mereka lebih Islam daripada kita. Dan mereka menyaksikan dengan nama Allah. Kononnya, apa yang mereka lakukan itu adalah benar daripada Allah. Untuk menyembunyikan kepalsuan yang ada dalam jiwa mereka. Allah kata wahwa aladul khisam, yang sebenarnya dalam hati mereka tersimpan sejuta dendam terhadap Islam, agama yang diturunkan oleh Allah. Dia nak tipu ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya masih ingat, Allah bawa satu slogan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional di bawah kepimpinan beliau akan memerangi rasuah habis-habisan sehingga ke akar umbi. Kebetulan masa itu, dia telah berjaya memainkan imajinasi rakyat dengan menangkap dua tokoh. Yang pertama, Kasita Gadam. Dan yang kedua, Eric Chia, seorang tokoh korporat yang terkenal. Yang terlibat dengan rasuah.
Apabila dua orang ditangkap, maka orang nampak betul Pak Lah ni serius nak hapus rasuah. Sebab rasuah negara kita ni teruk. Saya dapat satu statistik yang dikeluarkan oleh satu badan dunia yang berautoriti, Transparency International, yang bertanggungjawab memantau negara-negara di seluruh dunia tentang isu rasuah. Malaysia ini adalah negara yang dahsyat tinggi kadar rasuahnya. Pada tahun 2004, tahun lepas, Malaysia telah duduk di angka ke-39. Berbanding dengan tahun 59 dulu, Malaysia duduk nombor 23. Tahun 59, nombor 23. Tahun 96, tahun 95, maaf. Tahun 95, nombor 23. Tahun 96, nombor 26. Tahun 97, nombor 32. Tahun 2003, nombor 37. Pak Allah ambil alih kerajaan negeri ini nak perangi rasuah, naik nombor 39. Sepatutnya lepas dia naik, bawa slogan nak hancurkan rasuah, nak musnahkan rasuah sampai ke akar umbi, patutnya kena turun lagi. Naik nombor 39. Teruk negara kita sekarang ni dengan rasuah. Kita beri peluang kepada Pak Lah. Apabila kita tengok indeks rasuah ni naik, barangkali lepas pada ni dia akan buat sesuatu lah sebab dia janji nak hapuskan rasuah. Tapi nampaknya pilihan raya 2004 baru ni dia tak cadang nak tukar pun anggota kabinet ataupun calon-calon pilihan raya yang dapat diterlibat dengan rasuah. Orang ni terus naik menjadi calon dalam pilihan raya dan menganggotai kabinet Pak Lah. Tak apalah, kita kata kita beri peluang sekali lagi lepas pada tu. Lepas pada tu ada pemilihan UMNO. Lepas pemilihan UMNO, kita tengok naik lagi orang-orang yang terlibat dengan rasuah. Rafida, Aziz, Rahim, Tambi, Chi. Dalam keadaan dia bawa slogan Islam Hadari, tak ada ulama menang dalam pemilihan UMNO baru-baru ini. Yang menang Rahim Tambi Chi. Rahim Tambi Chi itu boleh menang. Progo bersiri. Boleh menang dalam pemilihan UMNO yang slogannya Islam Hadari. Sedara, saya nak sebut benda ni menunjukkan sebenarnya mereka menipu rakyat. Mereka kata nak padam rasuah. Dah, ditipu je. Sedara muslimin dan muslimat yang dihormati. Sebab itulah UMNO dapat mandat besar baru ni. Menjelang ataupun selepas pilihan raya 2004 yang lepas. Alhamdulillah, sekarang rakyat mula sedar bahawa apa yang dijanjikan dan apa yang dimaktubkan dalam manifesto UMNO dan Barisan Nasional adalah merupakan penipuan semata-mata. Yang pertama, Islam Hadarinya, dan yang kedua, isu rasuah. Dua bawa ni, dua isu ni yang saya nak bawa secara ringkas pada malam ni. Yang pertama, saya nak tengok rasuah dulu. Sebelum saya datang ni, saya ada baca satu laporan daripada laman web BPR, Badan Pencegah Rasuah. Dalam laporan Badan Pencegah Rasuah, dia meletakkan ada 10 agensi yang paling teruk mengamalkan rasuah dalam negara kita pada hari ini. Ini hak baru ni, bukan hak dulu, hak baru ni. Zaman kerajaan Islam Hadari. Yang pertama ialah Polis Diraja Malaysia. Polis Diraja Malaysia ini adalah merupakan agensi yang paling teruk mengamalkan rasuah. Di pelbagai peringkat, bahagian narkotik, bahagian trafik, bahagian apa saja, semua ada rasuah. Baru-baru ini Tun Zaidin. Tun Zaidin ini adalah bekas ketua hakim negara yang dilantik untuk mempenguruskan Suruhanjaya Diraja Penambahbaikan Polis, pengurusan dan perjalanan Polis Diraja Malaysia. Tun Zaidin telah siap buat laporan
dan diserahkan kepada yang di Pertuan Agong. Laporan bagaimana aduan rakyat, aduan masyarakat, kajian yang menyeluruh, penganalisaan yang dilakukan secara teliti oleh Tun Zaidin dan seluruh anggota-anggota Majlis Suruhanjaya Diraja ini. Tun Zaidin sewaktu menyerahkan laporan Suruhanjaya ini, dia telah buat kenyataan terbuka di media. Dia mengatakan bahawa agensi yang paling teruk terlibat dengan rasuah adalah polis diraja Malaysia. Dan polis diraja Malaysia ini adalah merupakan satu institusi yang paling penting dalam negara yang menjaga keselamatan. Kalau institusi yang menjaga keselamatan ini boleh dirasuah, bermakna negara kita dalam keadaan bahaya. Itu ulasan dia. Dan Tun Zaidin, saya kena ingat, bekas ketua hakim negara, bukan JKK. Kalau JKK tak apa, tak dengar apa. Ni dia bekas ketua hakim negara, pengurusi yang dilantik oleh yang di-Pertuan Agong untuk mempenguruskan Suruhanjaya Diraja. Yang pertama, yang kedua, Tun Zaidin menyebut bahawa dalam laporan itu, di muka surat 142. Dalam perkara 5.6.2 ataupun 5.6.7. Di muka surat 142. Dia kata di bawah perkara 5 ni, dia menyebut bahawa polis diraja Malaysia tak patut lagi menggunakan Seksyen 27 Akta Polis yang digubal pada tahun 1967 yang selama ni menghalang. Kalau kita nak buat ceramah, kena buat dalam kawasan persendirian, lepas tu kena ambil permit. Kalau tak lulus permit, tak boleh buat. Setengah-setengah tempat kalau minta permit, tak lulus. Kalau lulus pun lulus last minute. Kadang-kadang dia tak beri jawapan, esok nak program malam ni baru dia beritahu jawapan, tak boleh, nak rayu tak sempat dah. Macam-macam kerana. Dan dia kata cara polis diraja Malaysia mengendalikan Seksyen 27 ini adalah sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan bercanggah dengan semangat perlembagaan. Dalam laporan itu, satu, dia kritik polis yang paling teruk dalam indeks rasuah negara kita. Yang kedua, yang paling teruk ialah pejabat daerah. Nyok sodok tanah apa semua ni pejabat daerah. Ini yang paling teruk, nombor dua. Nombor tiga, pejabat tanah. Nombor tiga, Kementerian Pendidikan. Nombor empat, JPJ. Nombor lima, JKR. Nombor enam, Kastam. Nombor tujuh, Kementerian Perhutanan, Jabatan Perhutanan, Jabatan Perhutanan. Nombor lapan, Pertahanan, Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan pun terlibat juga dengan rasuah. Duduk nombor sembilan. Habislah kalau Malaysia macam ni. Polis nombor satu, pertahanan nombor sembilan. Habis Malaysia, tak selamat. Dia rasuah ni bahayanya. Mudah saya nak tengok. Kalau dah Kementerian Pertahanan beli jet lah. Contoh, dia beli jet. Tiba-tiba ada berlaku rasuah. Tiba pasang alat radar-radar hak koma-koma, hak tak pakai, hak season, hak second hand. Itu yang kita beli kapal timah seputih, jatuh. Beli seputih, jatuh. Baru ni beli jet pejuang daripada Amerika Syarikat. Pas kali ni, tersadai di gurun Arizona Amerika Syarikat. Jadi mesti buruk di gurun Arizona. Lama lah beli jet tu, lama lah. Sampai hari ni, tersadai di gurun Arizona, tak lepas-lepas lagi. Ini rasuah dah. Batu kita dengar rasuah bangunan komputer yang dibuat di sekolah-sekolah. Tak ada berapa lama nak guna pun tak ada lagi. Baru sudah banner nak guna tak ada lagi. Habis butuh. Bukan sebuah dua butuh. 100 lebih butuh. Di seluruh negara butuh habis. Ini rasuah. Dia apabila rasuah, dia nak jimat kos bagi pihak maju ataupun bagi pihak kontraktor. Dah banyak dah habis duit. Duit suap, duit runding, duit bawah meja, duit ke tepi meja, duit kopi. Dah habis dah situ. Dia nak cover kos. Dia berbubuh beli semih-semih orang bawah. Beli batu orang lapu-lapu.
Hak ni lah murah. Itu yang berlaku dalam negara kita sekarang. Kuat rasuah dia. Benda ni zahir. Benda ni nampak. Tak dang pun 3 tahun pemerintahan Islam Hadari. Berbanding dengan kerajaan Islamisasi dulu, kita nampak penyelewengan dan pembohongan dia. Selepas daripada 15 tahun baru rakyat nampak. Hak Islam Hadari ni zaman kerajaan Allah ni 3 tahun. Saudara, saya nak beritahu saudara malam ni. 2-3 hari lepas, Datuk Jamaluddin Jajiz, dia pergi ceramah di negeri Pahang. Di Felda Kelantan 6 di Pahang. Dia beritahu pada orang lama, menyangka berkoran ni, puak kita je, mari malam ni. Dia kata, tuan-tuan, sabar tuan-tuan. Lepas pada ni, kita akan dapat pergi baru, dia kata. Kejuga habis. Jamaluddin Jajiz ni, saudara, dia orang kuat Datuk Najib. Dia melewat keluar kenyataan itu. Berani dia buat keluar. Pasal apa dia buat keluar dan kenapa tu kita tunggu dulu. Saya ulas siri ciamah ke datang. Tak nak ulas lagi malam ni. Cuma saya nak beritahu, dia telah memberi satu isyarat awal. Berlakunya pergolakan yang begitu dahsyat. Nampak dah, letak dalam amnah itu nampak dah. Tak ada apa-apa, bukan kita je nampak. Orang dalam UMNO sendiri pun tak senang duduk dalam ni. Ada kata bukan Pak Long mereka. Bini dia, Hindu Mahmud yang mereka. Ada kata dah bukan Pak Long mereka. Natu dia, Khairi Kamarudin mereka. Dan saya dapat maklumat Dr. Mahathir pernah mengeluh. Dia kata, kita beri kuasa ke dia suruh mereka. Dia beri kanak dia pula dah. Ha, nampak dah tu. Sikit lagi, akan berlakulah. Kalau orang dia sendiri pun bolok-bok dah bobok dia. Nampak dah kepincangan pemerintahan pala sendiri. Saya rasa rakyat hanya menunggu masa untuk menghitung. Itu satu penipuan yang sangat ketara yang dilakukan oleh mereka kepada rakyat. Yang kedua, masalah Islam Hadari. Dia bawa Islam Hadari. Itu kita dah ingat ke dia nak laksanakan Islam? Tak. Nipu hangit pakai tak ada Islam. Mana Islam awak dia nak buat sampai malam ni? Tak ada. Sodok sejik ada. Sodok sejik, sodok rumah orang. Buat konsert rock, buat majlis. Ni 10 dengan 11 hari bulan Jum baru ni. Dia buat di Padang Astaka, Tanjung Kuala Terengganu. Menghimpunkan artis-artis popular negara. Dihadiri oleh diri Yusuf. Dan beberapa orang pemimpin negeri Terengganu, Islam Hadari Terengganu Lestari. Dia bukan nak ke Islam, dia tak tunduk pun cara dia nak pada Islam. Saya percaya rakyat yang hadir malah tak kira lah. PAH ke, UMNO ke, orang tak pagar ke, orang ada parti ke, tak ada parti ke. Sedang menanti. Mana dia UMNO kata nak ke Islam? Apa benda perubahan dia buat? Tak tahu. Maulud. Zaman sebelum Islam Hadari ada. Dah maulud. Tak pelik dah buat maulud. Tapi maulud Islam Hadari ni orang ada panggil pencamuh. Duk cerita pasal latar belakang Nabi, sejarah perjuangan Nabi. Dia panggil Ino Darasista golek di Stadium Merdeka. Tu maulud dia. Kita tengah sambut hijrah. Dia panggil Skopje mari. Dia apa dia panggil kumpulan apa ni? Hak Jerman tu. Allah, gapo nama? Skopje lah. Hak buat di Stadium Merdeka baru ni. Skopje. Orang dah sibuk sambut hijrah. Sambut mahal hijrah. Dia kira nak buat konsert je lah. Ni nak sambut merdeka pula. Sambut merdeka pun nak panggil konsert, nak buat konsert juga. Nak panggil artis daripada barat. Ini pengakuan daripada Menteri Penerangan sendiri. Datuk Kadir Sheikh Fadil. Akan menggunakan 60% lebih khidmat artis daripada barat. Bagi menghiburkan rakyat di ambang kemerdekaan. Itu Islam yang UMNO nak buat. Itulah Islam Hadari dia. Cuba
cuba saya tunjuk oleh saya mana dia projek Islam yang dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional yang boleh menyelamatkan akidah, moral, akhlak, pribadi rakyat dalam negara ini sehingga mereka boleh menjadi manusia yang soleh, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana? Orang nak mengajar dia suka. Orang nak mengajar dia suka. Kalau dipaham tu dia tak benar ceramah. Melainkan kena ada dia panggil apa tauliah daripada sultan. Apabila kita mohon dia tak bui. Ni perangah. Perut pedas busuk lagu ni. Dia buat syarat nak ceramah kena ada tauliah. Kita minta tauliah dia tak bui. Orang yang dapat tauliah sultan dalam negeri Pahang ni ada 10 orang. Masjid ada beratus ribu di negeri Pahang. Ribu masjid di Pahang. Hak ada tauliah 10 orang. Kita nak mengajar tak benar. Kita panggil orang dia mengajar, dia tak mari. Kita kata jahat, dia marah. Saudara, inilah perangai dia. Kalau betul dia nak Islam, projek betul-betul buat program-program yang boleh menyedarkan masyarakat. Saya ingat jahat dia ni, setakat dia buat hiburan je. Leka ke anak-anak orang, anak-anak muda. Bukan setakat anak muda lah, orang tua pun leka main hiburan ni. Lain dia buat mentor pula. The Academic Fantasia, Malaysian Idol ni ada mentor pula. Lepas ni kenapa pula dia nak buat? Dia tengok kepala otak dia mikir nak menyesat korang. Nak munuh ke akhlak orang, nak melekakan anak muda. Ni betul-betul perangai Yahudi. Dalam protokol Yahudi, cara dia nak merosakkan kebangkitan umat Islam ialah mereka menaja budaya hedonisme yang keterlaluan. Music percussion yang sangat melekak dan membinitkan rakyat. Akhirnya rakyat tak peduli dah nak naik harga barang ke, nak sodok rumah orang ke, nak sodok sejik ke, asal dia boleh rock, dia rap, dia hip hop, apa semua sekali. Tak apa. Dan dia letih lah benda ni, dia tengok rakyat nak gitu dia buat. Tak, kalau kita marah dia tak boleh, nanti rakyat botok dia. Takut dia rakyat botok kalau tak buat hiburan. Dia sodok sejik, dia tak takut rakyat botok. Dia sodok rumah orang, dia tak takut rakyat botok. Dia sekat ulama, dia sekat tok guru ceramah, mengajar, dia tak takut rakyat buat tau. Anak muda nak hiburan, dia takut rakyat buat tau. Akhirnya, dia buat alasan ini adalah untuk kebaikan bersama. Dalam kaedah siasah syariah dia kata. Ini saya pernah cakap Zee dengan Hamid Zainal Abidin waktu dia pergi Mesir. Saya tanya dia, apa kerajaan UMNO panggil Michael Jackson mari buat persembahan di Kuala Lumpur. Dia kata ini adalah berdasarkan kepada kaedah siasah syariah. Saya kata lagu mana kaedah siasah syariah? Kaedah siasah syariah ni iaitu satu kaedah yang dibenarkan oleh agama apabila tidak ada nas yang qat'i dan dia mesti mendatangkan maslahat yang umum kepada seluruh rakyat. Dan yang ketiga, dia tidak memberi apa-apa mudarat dan kesan kepada akhlak dan akidah. Baru kita boleh guna kaedah siasah syariah. Kalau dia ada nas yang qat'i, pergaulan bebas, laki dengan perempuan, haram. Lepas tu dia tidak mendatangkan apa-apa maslahat kepada umum. Kalaupun ada maslahat kepada puak-puak yang tertentu saja. Kemudian yang ketiga, dia merosakkan akhlak muda-mudi. Tapi dia berhujah dengan siasat syariah. Lepas tu dia pergi ciamuh kapur-kapur. Orang kapur tak faham siasat syariah. Dia berasa mana? Dia rasa kena dengan Islam. Ini semua slogan yang disogok kepada rakyat untuk menipu. Memperbodohkan rakyat. Dan saya harap rakyat kena cerdik kalau ni. Jangan lagi diperbodoh, jangan lagi dihina. Dengan sedemikian rupa. Dengan hanya beberapa istilah yang dipakai oleh mereka. Saudara muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Rupa-rupanya kejahatan mereka tidak terhenti di atas menganjurkan program hedonisme
ataupun budaya-budaya yang sebegitu bejat untuk merosakkan akhlak anak muda, sampai mereka tergamak sodok masjid, meruntuhkan masjid. Habis. Sebab dalam Quran Allah sebut, وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Siapa lagi yang lebih jahat daripada manusia yang halang daripada kita sebut nama Allah di masjid Allah dan berusaha untuk meruntuhkan rumah Allah? Siapa lagi yang lebih jahat? Kalau kita baca kaedah tafsir ayat Quran ni, وَمَنْ أَزْلَمُ مَنْ أَزْلَمُ, siapa lagi yang lebih jahat? Jawapan dia, tak ada orang lebih jahat melainkan dia. Dia hak sodok tu. Dia yang meruntuhkan masjid itu. Itulah yang lebih jahat. Saudara, biasa kerja-kerja sodok ni, jenis sodok tanah, sodok ubi, batah, habis batah ubi apa semua ni, ni kerja babi. Babi ni kerja sodok batah ubi, sodok tanah rumah orang, sodok tanaman orang. Padah dia babi. Kita pun tak berasa wah ke dia. Dah kita tak berpagar. Dah kita tak berhalangan, tak berbuat, tak sekat, tak jaga. Lu sodok babi tu awal ni. Perangai babi, pesen dia babi. Hak ni manusia, kita harap dia ada akal, dia ada agama. Patutnya dia reti. Ini rumah Allah, tempat manusia sujud, tempat manusia rokok, tempat manusia mengandikan diri kepada Allah. Kalau dia tergamu hati, sadak, dah apa beza dia dengan Abraha? Dah tahu cerita Abraha. Abraha ni tentera bergajah yang datang, dia nak runtuhkan Kaabah. Nak runtuhkan Kaabah. Baitillahil Haram. Rumah Allah. Itu berlaku zaman dulu. Zaman Nabi tak beranak lagi. Nabi tak lahir lagi. Tahun itulah Nabi kita lahir. Yang kita panggil tahun gajah. Tahun gajah itu mengingat kepada tentera Abraha. Tentera bergajah. Oleh kerana kereta sodok tak ada lagi masa itu. Dia bawa gajah lah. Oh, kalau ada kereta sodok, dia bawa kereta sodok masa itu. Serupalah dengan hak adalah ni. Buat ni, kalau dia berasa Kaabah ada sini, Kaabah dia sodok ni. Sebab dia tak reti nak ni lah. Mana dia rumah Allah, mana dia bangunan-bangunan yang perlu dirobohkan. Dia kata, dia kata, tetapi style keningat, ada tanda tangan ke dalam tanda tangan. Itu tetap apabila menjadi tempat manusia sujud kepada Allah, dia menjadi masjid. Hak tanda tangan tu dia tidak boleh mengubah. Persetujuan daripada Maidan, dia tidak boleh mengubah. Itu sebagai masjid ataupun tidak. Tempat kita semayang. Ada orang awak lepas tu keluar cerita awak, dia kata dia buat molotov cocktail pula situ. Ha, nampaklah tu. Perangah huduh, lepas sesa, tak menentu sekali alasan dia. Hak sebenarnya dia sadak masjid. Saudara boleh tengoklah dalam video yang kita memang rakam dan kita ada. Saudara boleh tengok sendiri. Gunakan sentimen saudara sebagai seorang Islam. Benar ke itu sadak sebuah markah? Betul ke markah itu? Oleh lepas itu dia buat alasan kerana sejik ada kubah, sadak kubah dia kata. Oh inilah, payah hajar apa buat ini. Ah, kena ada kubah baru sejik. Tak ada kubah, bukan sejik. Saudara, saya nak sebut. Walaupun ada kubah, belum tentu sejik. Kalau tak percaya, saudara pergi ke Kuala Lumpur, ikut lebuh raya Seremban, kita akan jumpa dengan Tu Sungai Besi. Lepas Tu Sungai Besi, tengok belah kanan, ada bangunan warna biru, ada 3 butir kubah. Saya mula-mula sampai Sungai Besi, teringat lagi semayang. Beritahu kawan-kawan, kita berhenti semayang sejik itu. Kawan kata, masjid kawan ustaz dia itu. Bukan sejik itu, itu kelak lumba kuda. Kelak nombor kuda, 3 butir kubah. Jangan ingat ada kubah je, lepas tu sejik dah, bukan syarat sejik ada kubah. Lepas tu rumah rakyat di Pangkalan Merbau, di Senatung. Hak dia sodok, dia kata kita bukan sodok rumah. Itu kita sodok kerangka je, kerangka rumah.
Allah buat ni kak. Nak kena ajar sebuti-sebuti. Dah apa bila kawan tu nak buat rumah. Mesti buat kerangka. Dulu tak kak buat-buat tu pun naik rumah lalu. Kawan tu nak buat rumah. Naik tiang dulu. Kerajaan orang buat rumah pasang atak dulu. Pasang dinding dulu. Dia mesti naik tiang dulu. Dia konkrit dulu. Dia filing dulu. Hak ni puan no tak kerti mikir Allah. Poh. Edah saklar kata, dia kata, kita bukan sadak rumah, sadak kerangka. Dah kawan tu rumah tak siap lagi. Sebenarnya nak tunjuk jahatnya Allah, tak jangan jadi rumah. Kerangka baru, sadak dah jahat tak jahat. Orang sini pandang pada hamba lagi nak ciamah. Tak pakai nak ciamah, tak apa dah. Dia respon lalu dah. Jadi saudara yang dah hormati selia masa pun dah pukul 12. Jadi saya berhenti setakat itu. InsyaAllah, saudara mesti bangkit dan berikan penjelasan ini kepada seluruh rakyat untuk memahamkan masyarakat bahawa inilah dia kezaliman yang dilakukan oleh UMNO. Mudah-mudahan kita buat perubahan pada masa yang akan datang. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu fal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Walillahilhamd.